Kentum masuk tak sini? Kentum. Ha? Apa? Kak, kentum masuk tengkel tak? Saya suruh dia pergi kejut tengah hari tadi. Lampu eh? Ha? Lampu. Cewek. Betul kan? Alam tu asyik bunyi-bunyi kan langsung pula yang kong lah. Ya. Jampu dah tak ada power ni. Ha? Jampu dah tak ada power. Aku ada power. Aku pun nak agak power. Ha? Ada. Ada. Rikong. Ha? Tak boleh jalan. Start tak boleh. Meter langsung tak ada lampu eh. Letak bateri je tengok. Ada lampu ada. Letak bateri. Letak kepala bateri saja. Dah. Oh, sarung ni Jo. Oh, itu kepala kecil eh dia punya ni. Ada tadi ada kat Jo ni. Ada. Ada. Okey, letak kembali. Okey, letak macam tu je. Tekan kuat sudah. Kunci on tengok. Apa jadi? Habis. Bateri lemah. Start tak ada bunyi apa. Okey, dah. Mati enjin. Pasang bateri baru. Bateri baru yang ni. Ni. Boyo ni. Masuk bateri baru. Sekarang ni kereta ni alternator dia tak ada cas. Bila alternator tak ada cas, kekuatan tenaga semua api yang aircon, lampu korang pakai semua tu dia tarik kuat pada bateri saja sebab charger. Alternator dah rosak. Alternator dia rosak, dia tak dapat nak salihkan cas kepada bateri. Habis dia tak ada cas bateri, mana bateri ni power dia ada berapa banyak waktu tu kita dah pakai, buka aircon, buka lampu, power dia cepat habis, bateri jadi habis, kereta tak boleh berjalan lah. Betul. Jadi bila terjadi masalah macam ni, alternator tak ada cas, bateri kong, korang ni nak berjalan jauh. Kan? Selalunya mesti jalan berkomboi 2 orang, 3 orang bawa kereta, betul. Bila dah jadi macam ni, buka bateri korang. Buka bateri korang, kereta depan korang ni pula. Kereta depan korang, dia akan buka bateri dia. Tapi dia akan pastikan enjin dia start dulu. Start dulu hidup, buka kepala bateri dua-dua tu. Tapi salah seorang kena pegang lah wayar api bateri tu. Takut shot ke body nanti. Seloknya pegang dua-dua wayar tu, jangan bagi touching body. Bila dah buka bateri kereta daripada sini, korang akan pindahkan pergi ke sini. Di mana bateri kereta korang yang dekat depan tu, bateri tu power akan dipindahkan sini. Bila dah pindah kat sini, kereta ni dah tentu-tentu boleh start. Cuba start tengok. Longgar tu. Longgar. Api. Ni api. Hai, start. Longgar. Ah? Ah? Tak ada. Apa pun tak ada. Betul ke campur dengan tolak tu? Betul. Tak ada. Okey, sekarang ni buka bateri kereta ni. Satria. Bateri ni tak ada power lah ni. Kau macam tu. Tak ada power ni. Tak ada power. Panau mana? Kunci satu ya. Tarik bonek.
tekan tarik macam ni. Komen 10. Awak komen 10. Boleh. Jap, jap. Angkat lagi bonek ni. Angkat. Angkat lagi tinggi. Lagi tinggi. Turunlah sikit. Okey. Ni saiz 10 orang dia buka. Kita nak tahu, kita nak belajar macam mana cara-cara bila kita break down. Bila kita break down, tak boleh start, tak ada cas, bateri habis. Kan? Tak, ni buka yang ni je. Yang ni tak payah buka. Buka ni je. 10? 10 ada ni. Ya. Kuat sikit. Haa. Tu buka. Puan, bawa bateri sini, Pak. Bateri yang mana? Yang hijau. Mana hijau kau, cik punya? Hijau yang hitam. Buka ni, skudewa bunga dia. Pelayar dia. Pelayar. Puan, mana pelayar sekejap? Haa, pelayar. Besoklah main telefon. Dekat layar tu sudah bergerak. Dekat kepala bateri dua-dua. Tahu Azan. Okey, angkat bateri keluar. Okey. Yang tadi. Zul, kau nak pakai Joe punya kan, nak pakai hijau ni Zul? Ha? Nak pakai Joe punya ke hijau? Hijau ni? Hijau. Hijau ni? Ha. Okay, kau nak tahu lah. Kau orang nak tahu mana, nak tahu senang mana satu wayar api. Mana satu wayar api. Mana satu wayar api, mana satu wayar body. Okay. Kalau wayar api selalunya penutup ni ada color merah, itu wayar api. Itu lambang campur. Lagi satu wayar ni wayar body. Kalau korang suluh tengok kan, dia ikat ke body. Mana-mana saja bahagian enjin, dia ikat ke body. Ikut je, itu wayar body. Jadi ni wayar body letak pada tolak. Cuba pasang balik, tengok boleh start tak boleh start. Bateri ni datangnya daripada kereta yang okey, tak ada masalah, alternator ada charge, engine hidup berjalan macam biasa. Jadi kita akan pindahkan ke sini dulu untuk kereta ni. Kereta ni bermasalah, alternator dia tak ada charge. Dia boleh hidup, boleh jalan tapi tak digalakkan, buka lampu, buka aircon nak jimatkan api. Cukup sampai tujuan dia, tukarlah balik bateri, tukarlah balik alternator. Itu cara dia kalau alternator rosak. Kita main tukar-tukar bateri. Mana bateri awak yang lemah tadi? Bateri yang lemah tadi daripada kereta ni akan dimasukkan kepada kereta Satria depan tu. Maknanya Satria depan tu bila dia berjalan, dia akan tolong cas balik, cas balik, cas balik. Sampai kereta belakang ni bateri dia mati balik sebab lemah. Pindah-pindah. Kita main pindah-pindah bateri. Itu cara terbaik. Ini strategi yang terbaik.
kan, sebelum nak sampai ke bengkel ke, kita dah tak ada cara lain kan, kita main pinjam-pinjam bateri. Bateri aku lemah, pinjam bateri kau, bateri kau ada cas. Ah, yang bateri aku yang lemah ni, nanti kereta kau akan caskan balik bateri kereta aku yang lemah ni. Jadi kita main tukar-tukar bateri, kita cas-cas bateri lah kan. Ah, jadi rasa betul ke tak betul cara macam ni yang dapat, yang boleh membantu korang kan? Ah, benda ni boleh membantu, tanpa bantuan daripada pomen pun tak apa, tapi kita bagi tip untuk malam ni. Macam ni lah cara dia kita nak hadapi kan, alternator rosak, bateri kong, kita nak teruskan perjalanan, kita pinjam bateri orang. Kalau tak ada orang-orang yang tak kita kenal pun, manalah tahu, tahan je lah mana-mana kereta minta bantuan. Kita nak buat macam ni, main tukar-tukar bateri, besar pahala dia, besar pahala dia kalau orang yang memberikan bantuan macam tu. Sebab dia tahu kita dalam kesusahan, mana tahu satu hari nanti kita susah, mudah-mudahan dapat pertolongan kan. Senang je dapat orang datang tolong. Ha, macam itulah, buat baik dibalas baik kan. Buat jahat jangan sekali, tapi kalau kau buat jahat aku lompat kan. Okey, ini je yang kita dapat kongsikan hari ni. Dah pasang dah. Okey, cuba start tengok. Ni kat breaker. Tak apa, dia longgar tak apa, jadi boleh ikat, boleh start. Kalau tak boleh start, dah boleh. Okey, bateri kepala tu je ikat ketatkan balik. Bateri kepala ikat ketatkan balik. Satria, aku dah pasang bateri, dah boleh start ke belum? Cuba test tengok. Dah pasang, dah lekat dah dua-dua. Dua-dua dah lekat dah. Tak ada abang. Mana ada? Aku sudah kunci api lah. Ini bateri yang tadi, bateri kau ni kosong. Oh ni aku kunci api, betul lah. Tak ada api. Ni aku kunci. Kalau kunci ni tak ada, aku cabut mampus. Orang pun tak boleh bawa kereta ni. Ni special. Sekarang saya sudah tahu lah. Bonet dia buka, itu merah dia cabut. Mampus orang muka keluar ni kereta. Dia nak kena turun lagi ke ni? Ini bateri dapat daripada ni lah. Kosong langsung, tak ada apa. Takut dia tak ada power langsung. Pakai yang saya gemuk ni tadi. Okey. Pakai Joe punya, pasang bateri tu. Kalau meter aku ada lampu tak apa, tolong tolak. Tapi sebelumnya tadi, sepatutnya bateri aku tu pasang ke sini. Aku start engine aku dulu. Bila start engine, engine hidup, baru dia letak bateri tu, dia charge balik. Betul. Ini kita dah masukkan bateri yang lemah, tapi kita tak start engine awal-awal sebelum waktu kereta kita tu ada power. Ini memang aku saja buat macam ni, supaya orang dekat luar pun boleh tahu ini adalah satu ilmu. Bateri ni power, nak pindahkan ke bateri belakang. Jadi sebelum buka bateri ni, start dulu enjin bagi hidup. Wayar api bateri tu jaga, pegang dua-dua, jangan bagi touch ke body. Itu saja syarat dia. Okey, cukuplah sampai sini saja hari ni apa yang dapat kongsikan, tip-tip dan cara-cara macam mana bila bateri kita lemah, alternator tak ada cas, kita jauh, malam tak ada apa, tengah highway dalam hutan. Macam ni lah cara-cara dia yang boleh korang buat. Terima-terima tu. Semoga live malam ni mendatangkan manfaat pada semua, ilmu pada semua. Sebab bagi apa yang ilmu adalah untuk dikongsi bersama. Terima-terima tu. Apa yang sudahi live malam ni dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.